makhluk hidup semuanya. Gua mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya, ada toko wendygg.com. teman-teman, di situ buat kalian yang lagi nyari kupon One Punch Man murah, jaminan murah, kalian bisa langsung cek aja. Untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi. Dan bukan cuman itu aja, toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game voucher lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Waalaikumsalam, makhluk hidup semua. Dan lu balik lagi di channel Mimi Channel yang gak jelas kau berada, tapi jelas channel yang ada di video kali ini. Udah lama kan gua gak review akun, kali ini akan review akun lagi tentunya di game One Punch Man. Istirahatnya saya lagi tumpun teman semuanya. Gue capin thank you banget dulu buat abangnya kali ini. Ini akun kayaknya sih bau-bau spender ala kesultan, punya PPP Awakening 2, Alloy Awakening 2 Full Keepsack, Sonic juga dia punya. Sonicnya A2 apa Keepsack? Gue lupa deh. Katanya juga punya Suryu A2 tapi minus batu stunnya, jadi belum A2. Serta core terbaru Core Boros di server 554, server yang lumayan anyar terbaru. Teman-teman, kita langsung lihat aja ke dalam akunnya. Kayak mana akunnya cuy? Ini isi akunnya dan lu bisa lihat nickname-nya adalah One Hit. Teman-teman, wow, One Hit ya. Kita lihat dulu aja untuk top up-nya. Kayaknya sih spender sih 6.139 dana yang dia udah keluarkan untuk akun ini. Rankingnya dia masuk di nomor 7 di server ini. Di server gue gak tahu siapa petinggi-petingginya. Ini baru banget ya gue masuk server ini. Teman-teman, karakter terkuat dia masuk di nomor 5 dengan si Sunario itu sendiri. Teman-teman ya, kita lihat untuk albumnya. Dia di sini UR-nya punya 3. Kurang lebih kayak punya gua juga ya. Sonic, Suryu, Boros, SSR plusnya kalian mungkin. Oh, cuma punya 3 juga. Alloy, Goket, serta PPP kesayangan Anda semua. Ini lu kalau perhatiin SSR plus ini orang-orang bugil lah guys ya. Alloy, Goket, su ya. Goket sih oke lah ya. Waduh, ada hatinya kocak-kocak. Jijik gua goblok. Kok tiba-tiba ada piu, ada hatinya begitu sih, kocak-kocak. Isi tasnya kita lihat ya, oke, black ticket 38. Mungkin kemarin dia gacha di Boros juga. Nanti kita coba lihat bannernya dia hoki di berapa, atau mungkin busuk di 180. Materialnya kalian bisa lihat sendiri. Dan ini untuk marknya. Serta terakhir kita akan lihat tabungan batunya, ada di hero evolusi aja satu batu. SSR plusnya ada di hero juga satu. Teman-teman, Suryunya awakeningnya udah punya 2. Katanya sih emang kurang satu, dua apa satu gitu untuk hero evolusinya teman-teman ya. Mungkin bulan depan dia pengen cari batu evolusi itu bisa juga sih. Atau mungkin comeback kali ini gua gak tahu siapa coba. Kayaknya bulan depan. Teman-teman, kita cek dia gacha Suryu berapa dia. Kita cek. 120 teman-teman. Ini hoki anjir hitungannya. Kupon dia tinggal 38. Bayangin kalau dia all in itu gak sampai 180 andai kata dia busuk coba. Ini hoki nih hitungannya nih, gacha nekat teman-teman ya. Hoki lah itu, hoki banget teman-teman. Ini untuk emblemnya kita bisa lihat dulu. Oke, 2-2-2-1-1. Piercing swordnya belum aktif teman-teman. Untuk lab taktiknya gua geser lagi. Hero-nya cruel dan heal tapi nggak nyala. Monsternya ada di bruce rapid dan juga nggak nyala untuk statistik. Duelist-nya assault dan tidak bergerak. Tumben nggak ada rapid di duelist, gua agak takut. Tadi rapidnya di monster ya. Oh iya, rapidnya di monster. Grapple-nya damage all hurt nggak nyala lagi. High tech-nya belum aktif, nyala 2. Oke, esper-nya revive assist dan nyala 2 juga. Teman-teman, untuk lag taktiknya kita langsung bahas 6 karakter terkuatnya. A1 cu. A1, Suryunya A1 teman-teman. Ya, kita bahas 6 karakter terkuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari Boros. Suboros teman-teman. Ini mengerikan kah? Jujur ya, Boros gue belum gue build anjir. Gue lupa coba, Boros gue aja belum gue build. Sampai cuman daily lupa gue build, kocak. Wah, ini dibikin damage attack tapi kayak nanggung gitu loh. Jadi ya oke lah ya. Nanti kita coba testing aja kayak mana build Boros tanggung teman-teman. Ini atribut dari Borosnya, kalian bisa lihat sendiri. Next kita pindah ke Goketsu yang awakening 1 juga teman-teman. Kita harus lihat dulu Keepsack kah? Gue gak tahu sih kalau Keepsack atau enggaknya ya. Gak Keepsack tapi polos banget kayaknya dah. Kok kayak polos banget ya?
bonus speed 2 biji cakep nih, mending dikunci dulu nanti. Siapa kita lihat belum lihat Sonic-nya juga ya. Nanti kita lihat Sonic-nya dulu, siapa tahu udah dapat bonus 3 teman-teman. Dan lu bisa lihat sendiri atribut dari Goketsu orang ini. Next kita pindah ke PPP, katanya awak kening 2. Awak kening 2, sebegitu cintanya. Sama PWP, aduh nyala lagi coba hatinya kafret. Oh iya gue lupa, katanya akun ini juga mau dijual teman-teman. Jadi kalau kalian, ya kali aja minat ya, kalian bisa DM ke Instagram yang tadi di awal video gue udah sampein. Teman-temannya katanya akunnya mau dijual katanya. Jadi ini kalian review, sekalian dia promosiin aja bang. Promosiin gue juga mau gue jual, ya udah sekalian aja teman-teman. Ini atribut dari PPP-nya, kalian bisa lihat sendiri, dan ini kartu buff-nya. Kalau kalian minat, kalian jangan DM ke gue ya, DM ke orangnya. Teman-teman, kalau kalian kurang percaya, cobain pakai fitur Rekber aja. Cari aja Rekber yang kalian tahu, teman-teman. Ya, Rekber tuh orang ketiga lah yang bisa dipercaya, teman-teman. Ini atributnya. Tuh, dari PPP-nya. Lu bisa lihat sendiri, udah bintang 5 juga. Gue juga nggak ngaloh, bintang 5. Dan lainnya lu lihat sendiri ya. Dari PPP orang ini, next kita pindah ke Sonic yang awakening 1. Kayaknya sih ini Keepsake sih. Iya, Keepsake nih dia tinggal tunggu bintang 5 langsung purple 5. Teman-teman, ini Keepsake. Wah, nggak full speed sih, nggak, dan juga nggak jadi set. Itu sayang banget nggak jadi set kartunya. Anjir, hoki banget dapat bonus yang di lock. Anjir, ini hoki banget, cok. Hoki banget ini. Ya, paling 1000 lah. 1098 untuk speednya. Dan lainnya lu lihat sendiri dari Sonic speed sound orang ini. Teman-teman, next kita pindah ke Aloy yang full set awakening 2 purple 5. Udah pasti Keepsake, teman-teman. Ini ngeri harusnya sih. Harusnya ini ngeri, guys. Wah, gila, coba. Anjir, bintangan tanggung-tanggung banget ya. Apa karena akun baru kali, server baru kali ya? Jadi susah dapetin material-material, guys. Tanggung-tanggung banget. Padahal udah bagus banget, tapi kayak wieldnya tanggung. Darahnya cuma di 5,4, cuy. Dan lainnya lu lihat sendiri dari karakter Super Aloy orang ini. Dan next, last, kita akan cek ke Suryu yang katanya awakening 2. Coba kita lihat. Dia kurang batu doang, anjir. Tuh, lihat. 1/3 coba kurang batu doang langsung awakening 2, guys. Awakeningnya udah punya tuh 2/2. Anjir. Anjir, yang begini mah males banget gua. Tanggung banget, cok. Anjir. Ya udahlah ya, Keepsake juga enggak? Katanya sih full set, tapi gua enggak tahu ya. Kagak Keepsake, kocak. Jadi ini hitungannya polos, teman-teman. Nanti mungkin pas udah bisa A2 baru A2. Gua enggak tahu deh ini ngambil Keepsake di comeback menurut kalian worth it gak buat si Sunario ini? Coba ketik di kolom komentar. Oh ini paling cakep sih. Ini equipment dan set paling bagus dari 6 karakter yang udah kita bahas, guys ya. Ini udah paling bagus. Dia pakai set mesin yang dimana 20% attack powernya dan HP nya meningkat. Bonus attack 2 biji. Reset gak sih itu? Ah ini red damage nya disreset. Cari red damage lagi sama attack sih, bagus teman-teman. Ininya dia pakai efek hit dan red critical masing-masing 1 poin aja, teman-teman ya. Untuk atributnya kalian bisa lihat sendiri, red critical 46, efek hitnya penting sih di 13% aja. Dan lainnya lo lihat sendiri dari karakter Sunario Suryu orang ini, teman-teman. Bagaimana keadaan Korboros di server 550-an? Gue juga penasaran sih. Ya, ini server lumayan baru, masih anyar, teman-teman. Level pun masih di bawah 100. Jadi harusnya ini anyar banget. Dia di nomor 5 secara ranking PPP Arena. Formasi yang dia pakai kayak gini. Berarti tadi yang gak dibawa itu adalah si Goketsu diganti sama Fubuki, teman-teman. Karena juga untuk menuhin slot Esper-nya juga untuk nyalain core dari si Boros itu, teman-teman. Laporan 13 jam yang lalu kita diserang sama Bang Korea. Bang Korea apa Bang Jepang sih itu? Di nomor 7. Jadi si nomor 7 itu nyerang kita, teman-teman. 13 jam yang lalu sebelum gua record ini, teman-teman. Kita akan lihat, penasaran. Kayak gimana? Kita tim kanan karena kita diserang. Oke. Langsung saja kita lihat, kita tim kanan, teman-teman ya. Ingat, kali berapa itu? Kali 4. Tim kiri juga Korboro sih. Ya namanya juga server. Ini lebih broken sih. Secara di atas kertas ini tim kiri lebih broken, cowok, harusnya, cowok. Tatsu, GeForce, bahkan 5 UR dia punya loh. Nih tim kiri, lu lihat 5 UR dia punya, guys. Bang Jepang ini, cowok. Bang Jepang ini niat kali. Kita yang kuat nih apanya? Oke, Sunario-nya gak biasa aja. Tapi dia nggak, dia nggak ada, gue nggak tahu nggak punya atau nggak pakai ya. Aloy nggak ada, PPP dia nggak punya. Apakah PPP seberpengaruh itu yang kita punya, cuy? Kita harus perhatikan dulu sih. Ini apa yang bikin kita broken, cok? Wah, anjir, Sonic-nya 62 juta. Wah, gila.
itu sakit banget bre, nggak bohong gue, itu sakit banget cuy. Suryu berapa tuh? Nggak kipsek itu dia. Suryu juga nggak kipsek. 14, 24, sama-sama nggak dua. Berarti tim kiri polos juga tuh. Suryunya polos gila, Tatsunya 36, sakit banget sih. Langsung sisa 3 orang tim kanan kita cuy. Langsung sisa 3 men. Alik cuy. Oh itu basic doang, ngasih sharp. Nah ini kita sunario kita ulti cuy. Kayaknya bantai-bantai deh. 20, ke belakang, nice. 27, 34, oh cakep. Aduh sekarat itu eh. Tatsu mati kayaknya deh. Bentar ya, mati gak anjelinya? Tek. Ah mati Tatsu. Tatsu mati. Wah kunci kemenangan bro. Aloy ini, Aloynya gak bisa dibunuh ini. Serius Aloynya gak kebunuh. Wah gila ini bagus banget sih. Udah dibantai cuy. Sonic kita lompat udah. Wah udah. Udah guys. Life steal lagi. Rep armor ya, yang darah putih itu namanya. Kali berapa tuh? Kali 3 cuy. Ya, kali 3 teman-teman. Lompat dulu sunario dia. 7,8, lompat ke belakang enggak? Ke belakang 14. Aman banget, cuy. Aman banget. Aloy aman banget digebugin gila. Gila Aloy gebuk. Masuk. Nice, luka dalamnya masuk. Masuk lagi, men. Masuk lagi. Dengan 13%. Efek hit masuk terus. Kalah CP, kalah karakter secara di atas kertas, tapi menang secara pertandingan. GG cu. Ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana. Tapi gue ngerasa Korboros ini agak tipis ya. Matchnya itu agak cepat banget. Tapi menurut kalian bagaimana, ketik di kolom komentar. Lo suka lo boleh like, gak suka juga boleh. Untuk di dislike karena gue mau cabut dan lanjutin lagi untuk mainin gamenya. Bye bye teman-teman semua.